Waduh, ternyata susah juga nyari duit halal. Gua muter-muter dari pagi sampai malam gini, tapi sayurannya masih banyak gini. Itu ada tempat duduk. Gua duduk dulu deh, capek. Ya, kayaknya gua gak cocok jualan sayur. Apa gua ganti profesi aja ya? Min. Bos. Nih, gua bawain lu nasi goreng. Wah, makasih sekali, Bos. Bos tahu aja kalau gua lapar. Taulah. Gua kan bos yang baik dan peduli lingkungan. Iya, Bos. Bos emang the best dah. Gua makan dulu ya, Bos. Iya, Min. Bro. Makan apa lu? Bos. Lah, Bos. Kenapa lu, Bro? Kayak kebingungan gitu. Lu makan apa itu? Nasi goreng, Bos. Kan Bos tadi yang ngasih. Lah, gua kan baru nyampe. Sini dong, bagi nasi gorengnya. Gua lapar nih. Waduh, jangan-jangan tadi setan Bos lagi. Ngomong apa sih lu, Bro? Ya udah, gua mau pulang. Bro, ini nasi gorengnya. Woi, bro. Edah, kenapa sih itu anak? Hihihi, lumayan nih dapat nasi goreng. Kebetulan gua lapar. Gua sikat aja deh. Hihihi, emang dah rezeki gak kemana. Tapi Limin dapat nasi goreng dari siapa ya? Wah, hantu. Wah. Tumben lu ikut ngerondo. Iya, Dul. Kalau malam, konter gue jarang ada yang datang. Mending ikut ngerondo. Oh, bener deh. Jadi, gua ada temennya. Emang Warmet gak ngeronda, Dul? Udah jarang, Pi. Dia kan sekarang sibuk. Oh, gitu. Berarti, ini cuma lu sama gua, Dul. Iya. Pi, lu gak ada cita-cita apa buat beli kopi? Beli kopi pakai cita-cita. Enak tau, Pi, kalau jaga pos sambil ngopi. Apalagi ada yang beliin. Iya, lu yang enak. Pi, sama temen jangan perhitungan, nanti rezeki lu seret. Iya, gua beli dulu. Nah, gitu dong. Ini nih baru temen yang solid. Duh, gara-gara banyak tugas jadi kemaleman kan ini. Mana jalan udah sepi gini. Kalau ada orang jahat gimana ini? Nak. Ul, alhamdulillah. Lu habis dari mana, Nak? Dari perpus, Ul. Oh, kok sampai malam gini? Iya nih, habis ngerjain tugas banyak banget soalnya. Makanya sampai malam. Oh, alah. Terus, ini lu mau pulang? Iya, Ul. Ya udah, gua anterin yuk. Iya, Ul. Makasih ya. Aman. Ayo, naik. Iya, Ul. Kemarin, Paul nembak aku. Nembak? Terus, kamu terima, Ki? Aku belum jawab, El. Aku minta waktu buat pertimbangin. Kenapa nggak kamu terima aja, Ki? Gimana ya? Jujur, aku masih belum bisa lupain Bang Dul, El. Emang sih, Bang Dul biasa banget. Tapi,
dia selalu baik sama aku. Dan yang terlebih lagi, dia lebih dewasa dari aku. Tapi kalau aku jadi kamu sih, aku lebih milih Pak Ulki. Dia kan cakep, pinter, masih muda lagi. Justru itu El, karena dia cakep, aku gak mau nanti sakit hati. Beda sama Bang Dul. Meski dia B aja, tapi dia lebih dewasa dari aku. Iya sih, emang kamu udah mantep Ki sama Adul? Ya belum El, untuk saat ini aku masih pengen menikmati masa mudaku lah. Lah terus? Jadi pingin bingung aku? Ya intinya untuk saat ini aku belum ada niat menjalin hubungan yang serius El. Karena sejujurnya bukan mereka yang aku harapin. Terus siapa Ki? Itu kan Paul. Paul boncengin siapa itu Ki? Gak tahu El. Kayak... Ayo kita masuk aja El. Iya Ki. Yur sayur. Dibeli. Bu, dibeli bu sayurnya. Yur. Uhuy. Bro. Bos. Sini, bro. Lu bos Toyib bukan nih? Iyalah, gua bos Toyib. Masa hantu? Bro. Kenapa semalam lu kabur, bro? Habis semalam gua ketemu hantu bos yang mirip elu. Buset, muka imut gini dibilang mirip hantu. Tapi beneran bos, semalam gua lihat. Nanti kalau gua lihat hantu, hantunya yang gua anggap elu. Serem amat bos. Terus semalam gimana bos? Iya bener, ternyata hantu bro. Terus bos? Ya karena elunya pergi, jadi gua putusin untuk kembali pulang ke rumah. Bilang aja kalau bos takut. Oh iya bos. Bos, sekarang kerja apa? Masih nganggur bro. Ternyata susah banget nyari kerja di negeri sendiri. Apa bos? Jadi asisten gua aja bos, jualan sayur. Buset, jualan sayur pakai asisten? Ya kan, biar bos ada kerjaan. Gengsi gua bro. Lah terus bos mau kerja apa emangnya? Taulah bro, gua juga pusing. Bos, bukannya dulu lu jualan bakso ya? Iya. Nah bos jualan bakso aja bos. Iya sih, tapi gua gak ada modal bro. Pinjam sama pinjol aja bos. Wah ide bagus tuh bro. Boleh deh. Tommy kemana ya? Apa hari ini gak berangkat? Itu anaknya. Kiki. Hai Tom. Tumben di sini. Iya Tom. Mau ngojek ya? Enggak kok. Tadi mau ke rumah Eli, tapi cuacanya panas banget. Jadi ngadem di sini. Gak apa-apa kan? Ya gak apa-apa lah. Aman. Tom, kamu udah makan belum? Kenapa emangnya Ki? Gak apa-apa. Nanya aja kok. Kamu lapar? Enggak kok. Yang bener. Kalau lapar, ayo aku anter. Udah ayo. Oke deh. Oh, jadi lu sekarang mainnya gini Tom? Ul. Pantes, pas gua minta pendapat lu, lu cuekin gua. Ternyata ini. Ih, kamu apaan sih Ul? Kayak anak kecil deh. Lagian, aku sama kamu kan cuma teman, gak lebih. Duh, kok jadi gini sih? Ayo Tom, katanya kamu mau anterin aku makan. Iya Ki, ayo. Sial.
Eh, Ki, kok kamu di sini? Iya, Mas. Duh, kalau dengar Kiki manggil Mas, adikku jadi adem. Ah, Mas Adul. Mas Adul. Mas Adul marah ya sama aku? Eh, enggak kok, Ki. Aku tuh enggak bisa kalau marah sama kamu. Ih, Mas Adul. Kiki boleh enggak cium Mas Adul? Apa, Ki? Aku enggak salah dengar kan? Enggak, Mas. Mas Adul, sini dong, Mas. Oke, Wiki. Woi, Dul. Buset, kentongan dicium. Dul, Dul. Ah, elah, apaan sih, Pi? Gangguin gua aja. Lu gila ya? Kentongan kok dicium? Eh, ini tuh. Lah, giginya mana? Kika. Tadi di sini kok, Pi. Wah, nih anak kayaknya kumat lagi. Di sini apaan? Orang gua datang cuma ada lu. Beneran, Pi. Tadi di sini sama gua. Ah, gua jadi takut sama lu. Gua ngopi aja lah. Eh, Pi, ikut dong. Au ah. Woi, Pi, tunggu, Pi. Ha 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 ha.